apal ya. Lo bilang ada perempuan yang mirip banget sama Kinta. Iya, Rey. Lo salah lihat kali, Alea. Cowok banget deh. Atau jangan-jangan mata lo buram lagi. Rey, gue jelas banget ngeliat itu cewek mirip banget sama Kinta. Tadi gue ngikutin dia. Sampai sekarang gue tahu rumah dia di mana. Kalau gitu lo antar gue ke rumah dia. Gue mau ketemu langsung sama perempuan itu. Seberapa mirip sih dia sama Kinta? Ya udah, ayo. Tunggu. Gue mau telepon Arka dulu. Halo, Rey. Ada apa, Rey? Halo, bro. Gue mau cerita nih sama lo. Barusan Alia cerita sama gue kalau dia ketemu sama perempuan yang mirip banget sama Kinta. Oh, iya. Gue ngerti. Kalau orang yang lo maksud itu, gue yakin banget itu namanya Poppy. Poppy? Poppy siapa maksud lo? Emang ada orang yang mirip sama Kinta. Namanya Poppy, bro. Jadi, orang itu rambutnya pendek, kan? Terus dia gayanya emang agak-agak tomboy. Dan dia punya motor, motornya warna abu-abu. Dan dia pakai kacamata. Bener nggak? Coba tanya Alea. Lo yakin ciri-cirinya kayak begitu? Bener, itu bener. Pakai kacamata, rambutnya pendek. Oh iya, dan gue juga udah kenal sama dia, bro. Bokap nyokap gue juga kenal sama dia. Kita semua udah pernah ketemuan. Awalnya kita semua mikir itu Kinta, tapi ternyata bukan. Oke lah, Kak. Gue telepon cuma mau ngasih tau itu doang kok. Thank you ya, bro. Alia benar-benar nggak salah. Perempuan ini benar-benar mirip sama Kinta. Tapi kok bisa? Gue harus ikutin dia. Kenapa dia bisa betul-betul mirip dengan Kinta? Ngapain lu ngikutin cewek itu? Lu tuh yang ngelecehin cewek ya? Cewek baik-baik lu masih lu gangguin. Mentang-mentang lu gondrong, so jagoan, gangguin perempuan. Mbak, kenal gak sama orang ini? Enggak, saya gak kenal kok. Siapa dia? Mas, saya minta maaf sebelumnya, tapi saya benar-benar gak punya niatan buat ganggu mbak ini ada di sana itu. Alah, mana ada sih orang jahat yang ngaku? Saya ikutin dia karena dia mirip banget sama adik saya, Mas. Alah, banyak ngomong loh. Ibu lo ya? Ibu. Udah mbak, mendingan mbak pergi aja, biar cowok ini kita yang ngurusin. Tapi,
Kalau cowok itu ngikutin saya lagi gimana? Kan saya takut. Tenang, Mbak. Kita bakal kempesin bannya sekarang. Ayo, Bro. Ayo, Mas, sabar dulu, Mas. Mas, tolong dong, Mas. Wah, kacau nih. Gue jadi gak bisa ngikutin dia.